Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam segmen ini. Sebelum kita menyambung perbincangan dengan saudara Reza, apa kata kita melihat bingkisan istimewa yang amat mulia Tunku Laksmana Johor, Tunku Abdul Jalil Iskandar, Ibni Sultan Ibrahim Ismail. Sama-sama kita saksikan. Genap setahun ananda keempat Sultan Johor yang amat mulia Tunku Abdul Jalil Iskandar Ibni Sultan Ibrahim Ismail disahkan menghidap kanser hati. Meskipun berat dugaan yang diterima, namun Tunku Laksmana Johor yang baru berusia 25 tahun ini tetap tabah dan redha dengan ujian diberi ilahi kepadanya. Buktinya, anak raja ini yang terkenal dengan panggilan PJ sentiasa ceria dan sering mungkin senyuman mesra setiap kali berada di samping keluarga, sahabat mahupun rakyat jelata. Kru Dr. Muhaya.com baru-baru ini berbesar hati apabila berpeluang mendekati putera raja kesayangan ramai ini sewaktu baginda melakukan lawatan ke Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru. Ini bukan pertama kali Tunku Abdul Jalil menjejakkan kaki ke HSI. Kami dimaklumkan juga oleh pesakit di sini, Tunku Abdul Jalil kadangkala menyembunyikan identitinya ketika berada di dalam hospital supaya tidak ada mata yang akan mengekori pergerakannya dari pesakit ke pesakit yang lain. Menurut salah seorang pesakit kanser di sini, Azman Mat Isa, sekurang-kurangnya sekali sebulan pasti mereka akan mendapat kunjungan daripada Tunku Abdul Jalil yang tidak putus-putus memberikan kata-kata semangat untuk terus berjuang melawan kanser. Saya kenal dengan Tunku Abdul Jalil tak lama. Baru juga this few months sebab saya tu memang dia ada kanser juga, Tunku. Dia jumpa saya pun kat sini. Sini dia jumpa saya dan kita continue lah friendship tu. Dan dia pun cancer, saya pun cancer, sama-sama fighter. Dan dia selalu menasihatkan saya pun selalu menasihatkan dia, jangan losok, keep on fighting sama. Actually, macam itulah. Tapi kita lah nampak macam serasi kan. Dan kita boleh nak share everything semua. Tapi Tunku Abdul Jalil sangat-sangat membantu lah kalau untuk bagi semangat saya ni. Sebab saya pun bantu juga semangat dia. We help each other. Dia ceria. Actually, dia sangat-sangat ceria. And dia sangat fighter. So, kalau orang tak perasan, tak tahu, dia nampak macam tak sakit. Kan? Macam happy. Dia macam tak sakit. Itu yang bagus. Kita tak patut tunjuk sakit kita kepada orang lain. Kelibat anak raja ini di HSI sentiasa dinanti oleh pesakit-pesakit yang lain. Masakan tidak, kerendahan hati Tunku Abdul Jalil bukan sahaja disantuni oleh pesakit, malah staf hospital juga. Saya mula ke Hospital Ismail sebab dapat tahu ramai pesakit kanser di situ. Dan kadang saya pergi secara mengejut lah untuk jumpa dengan pesakit kanser lain. Sebab biasanya bukan sahaja sakit fizikal yang kita lalui, mentally also they are going through a lot. They're in so much pain. So since I'm someone with cancer as well, there's a connection between me and the other cancer patients. So I would talk to them and cuba bagi semangat dengan diorang. And whatever they want to tell me, apa benda cerita yang nak cerita pada saya, I was open to listen. Meskipun sudah disahkan menghidap kanser pada tahap 4, namun semangat Tunku Abdul Jalil tidak pernah pudar untuk melawan penyakitnya itu. Selain kerap melakukan rawatan kemoterapi, baginda juga aktif dalam memperluaskan kesedaran kepada orang ramai mengenai peri pentingnya pengesanan awal penyakit kanser yang kini dilihat menyerang tanpa mengenal tahap usia. Saya tak nak mereka yang lain sakit kanser lain macam saya. Sebab saya, masalah saya ialah bila saya sakit, saya berdiam diri. Saya tak bagi tahu siapa-siapa, saya tak jumpa doktor. Sampailah tahap yang saya dah terlalu sakit sangat dan dibawa ke emergency. Early detection is key, basically. Seek treatment, cuba buat treatment
jumpa doktor sebab mungkin kalau kita rasa badan tu sakit. Dan berubatlah dengan cara betul. Kita ikhtiar, kita berubat dengan doktor, tak payah nak pergi. Saya tak nak diorang menyesal kemudian. Sebab saya tak nak apa jadi pada saya, jadi pada mereka. Sebab saya dah saya dapat tahu kanser dia dah stage 4. Jadi ia dah terlambat. Jadi jangan buat kesilapan yang saya buat. Abdul Jalil, baginda melihat bahawa penyakitnya itu membawa hikmah yang besar kepada diri dan keluarga di Raja Johor. Dan lagi satu hikmahnya, saya dan keluarga saya menjadi lebih rapat. Lebih rapat. Dan macam Tuan Suri, setiap kali saya pergi treatment kemo itu, dia kan teman. Tak pernah satu hari pun dia tak ikut. Kadang-kadang saya rasa bersalah dari segi saya tengok saya treatment atas katil kan, dan dia tidur kadang di baring kat tepi, bukan sofa pun, macam bangku tu je. Dia buka kain tudung dia, selendang dia, dia buat macam bantal tidur situ. Setahun berlalu dengan penuh warna. Di masa paling sukar, Bonda Permaisuri Raja Zahri Sofia Ibni Almarhum Sultan Idris Shah sentiasa ada di sisi. Meminjam kekuatan semangat bondanya, Tunku Abdul Jalil terlihat gagah dan bersemangat menjalani hari sama seperti hari-hari sebelum baginda didiagnosis menghidap kanser hati. Tapi saya rasa bersalah juga dari segi saya tengok dia sedih. Jadi depan dia, bila depan keluarga, depan mak saya, saya tak tunjuk yang saya ini sakitlah. Cuma membuat ketawa, tunjuk yang saya ini kuat. Saya tak nak mereka risau. Dengan kasih sayang, cinta dan semangat yang diberikan oleh Baginda Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Iskandar, juga Tunku Permaisuri dan adik-beradik yang lain, Tunku Abdul Jalil sentiasa berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus kuat melawan sakit yang dihadapinya. Bila saya tengok mereka macam risau, rasa mungkin saya rasa macam agak bersalah. Sebab penyakit saya, disebabkan penyakit saya, mereka rasa sedih. Saya tak nak. I don't want them to worry about me. I can fight this on my own. Berkat dikurniakan hati dan jiwa yang besar, Tunku Abdul Jalil bakal menubuhkan Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor yang akan beroperasi secara rasmi pada tahun hadapan. Yayasan ini telah berjaya mengumpul dana melebihi RM20 juta daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar serta Iskandar Investment Berhad IIB bersama 18 rakan kongsi korporat lainnya. TV for quite some time now, and I'm looking forward to meet you. And there are so many questions I would like to ask you. So inshallah we'll meet soon. Alhamdulillah, tahniah Tunku Laksmana. Kami semua merasa mendapat inspirasi dan menunjukkan tahniah atas tertubuhnya Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor. Saudara berpeluang menghadap Tunku? Ya, alhamdulillah. Jadi, pada tahun lepas, ketika itu saya diberi peluang untuk memberi sedikit motivasilah kepada Yang Amat Mulia Tunku Jalil. Ya. Ketika itu untuk memberi semangat sebenarnya
sebenarnya kanser ni adalah satu talbiah yang kita boleh jalani kehidupan seperti biasa jika kita dan kita buat benda-benda yang betul, cara makan yang betul, treatment yang betul, kemudian nasihat yang betul. So saya diberi peluang dan sebenarnya ketika saya beri nasihat dan motivasi pada Teguh Jalil, actually Teguh Jalil juga memberi nasihat kepada saya juga. Sure. Kita sama-sama. Kita faham. Ya, kita faham kan, sebab empathy, dan kita rasa mengalami ya. So dan kadang-kadang Teguh Jalil pun ada message tanya jika saya nak ambil suplemen macam ni, dan saya pun beritahu jika suplemen ni bagus untuk orang kanser sebab berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya ambil. Betul. Dalam surah Al-Baqarah Allah beritahu ujian yang diberikan bergantung pada kemampuan yang kita boleh buat. So saya sangat yakin bahawa saya boleh hadapi kanser ni. Dan kemudian yang saya belajar bila saya di atas katil tu, saya selama ni saya jarang berzikir. So ketika tu adalah peluang yang sangat-sangat lapang untuk saya berzikir. So saya tak lekang daripada berzikir, daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kan? Tak setiap saat tu, sebab kita rasa kita nak mati kan. So saya tak nak waste satu saat pun tanpa mengingati. Inilah kadang saya nak sebut pada para penonton sekalian, sebenarnya masa ni nyawa kita. Sebab itu kalau kita rugi masa, kita rugi nyawa kita. Betul. saya rasa kemudian ketika tu saya belum ada kerjaya lagi. Saya tak balas jasa mak bapak lagi kan. Okay. Kita fikir at that time kita nak habiskan belajar, nak ambil PhD, nak kerja bagus-bagus, nak bantu mak bapak. Tapi sekarang bila diberi ujian memang nak mati, so saya rasa I cannot die. Sebab saya rasa saya ada tanggungjawab lagi. Mak ayah saya kan. So ada saya purpose, eh? Ya, ada purpose. So saya reason to get well. Betul. Sehinggalah saya bercakap yang saya berjanji bahawa kanser ni akan menyesal berada dalam badan saya. saya akan buat research sampai nah. So itu memberi motivasi, dorongan pada saya untuk lebih sihat. So sangat penting bila kita fokus pada nutrisi. Baik, bila Rizal dah ubat ni, one principle yang saya rasa Rizal alami yang bagus ialah you expect to get well. Betul. Jaga untuk baik. Memang itu benda pertama lah. Tapi macam kadang-kadang bukanlah sepanjang 3 tahun, dah hampir 3 tahun ni saya tak pernah sakit lah. Kadang-kadang dia kami syukur datang juga kan. So bila kalau ada datang penyakit, saya akan minta orang sedarkan saya. Last time kau boleh buat, takkan kali ni kau nak menyerah. Kadang-kadang kita rasa macam setelah kita ada kadang rasa putus asa. Terus terang lah waktu mula-mula tu ada juga perasaan macam berapa lama boleh hidup dan perasaan macam tu, macam tu. Tapi sebenarnya actually bagi saya benda-benda macam tu lagi penting untuk saya sedar bahawa actually untuk menghargai masa. So kalau saya tak ada benda macam ni, saya rasa saya tak estimate, saya dah boleh estimate. Saya suka tadi Reza, pertama Reza buat taubat. Sebab tu saya sebagai doktor beritahu sikit, taubat sebelum cari ubat. Betul. Sebab semua yang kita dapat hasil dosa kita, so kita minta taubat. Betul, kan? InsyaAllah. So terima kasih. So Reza, saya doakan Reza insyaAllah diberi kesihatan yang baik. Amin. Dan niat kesihatan yang ada ini untuk ubudiah kepada Allah dan beri manfaat. Dan cari pencin kubur yang tiga tu, sedekah zariah, ilmu manfaat yang soleh dan dapat jodoh yang baik insyaAllah. Ramai menonton tu calon-calon. So ada Teguh Jalil sedang menonton kita insyaAllah. Tunggu kami doakan Tuanku juga sihat insyaAllah, beri manfaat pada rakyat semua. Dan kita doakan kepada semua pesakit kanser, jangan putus asa. Satu contoh yang baik sebenarnya kita mengambil segala musibah sebagai satu cara dekat pada Allah dan belajar sesuatu. Terima kasih banyak Reza. Lepas ni kita kongsi minuman lagi. Okeylah, baik para penonton, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Dapur Sihat. Macam saya tunjukkan ini, di mana kita riset cara kita masak dan menentukan apa kita makan dengan kesedaran. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.